Ito ay ata pa natingo, Juan. Sila ka mo ka. Gini ito ay. Ni Farah namanya. Dia baru je datang ke sini. Pertama kali sejak ke kampung kita ni. Alhamdulillah. Dia juga dari Islam kita tak ya? Dia ada hajat besar tu. Hajat? Hajat apa tu? Ceritalah Farah. Cakaplah jangan suka-suka. Saya malu cakap. Tapi sebelum tu Tok Ayah. Suka saya nak sampaikan sang sahabat buat Tok Ayah. Sahabat? Ya. Tok Ayah ingat tak lagi dengan Tok Imam Rashid dari Singapura? Imam Rashid, Rashid. Apa nama tu itu? Tok Imam Rashid. Rashid, Rashid. Apa khabar dia sekarang? Sihat? Sihat. Dia minta sampaikan salam pada Tok Ayah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana dia sekarang? Dia sihat, Ayah. Kamu ni saudaranya ke? Tidak. Jadi macam mana? Ya, sebenarnya kami berjumpa secara kebetulan aja. Ya, ya. Dia mencadangkan agar saya jumpa dengan seorang tok guru. Ya. Yang bernama Tuan Syekh Fatih Ali. Katanya Tuan Syekh Fatih Ali tu sahabat karibnya. Dengan rasa rendah ni. Jadi seorang hamba Allah yang beriman. Alhamdulillah. Sudilah kiranya untuk ayah bimbing saya. Mudah-mudahan Tok Ayah pimpin. Terima kasih, Tok. Alah, Farah jangan bimbang. Kalau Tok Ayah tu huzur, tak dapat mengajar, kita pergi belajar rumah Ustaz Al-Mansur. Al-Mansur? Siapa dia tu kat sini? Rumahnya dekat aja. Ramai yang pergi belajar. Bagus ajarannya. Maklumlah, orang berilmu merantau ke Aceh, ke Mesir. Baru je balik tu, orangnya muda lagi. Kak Tin, kita minum? Amirlah. Sesiapa yang dilapangi Allah dadanya kepada bimbingan Islam, bererti ia mendapat cahaya petunjuk dari Tuhannya. Demikianlah bagi sesiapa yang telah mendapat nur petunjuk. Tak ubah seperti ia sedang melihat sebuah lorong yang gelap gulita. Tiba-tiba dari jauh terpancar cahaya menerangi segala liku-likunya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud apabila nur telah meresapi hati seseorang, ia merasa lapang dan gembira. Apa keputusan ayah? Kau nak baca apa? Tak ayah, bukan begitu maksud kami. Habis? Begini tu, kami semua bimbang, perpecahan akan terjadi.
madrasah kita. Pondok-pondok kita akan terbiar. Kalau Tok tak turun mengajar barang sehari dua saja, madrasah kita akan sunyi. Lengang, Tok. Itulah yang kami risaukan, Ayah. Aku ni uzur. Bukan kau tak tahu. Nak bergerak pun tahulah. Jadi, apakah ikhtiar kita, ya? Ikhtiar? Iya, menghidupkan balik pondok kampung Tok Kaya yang terkenal di mana-mana ni. Tok, kalaulah Tok uzur sangat, beginilah. Carilah siapa-siapa ganti memimpin di pondok Tok ni. Tok turunkanlah. Tok beri kuasa pada dia. Ini bukan harta pusaka, pangkat atau darjat boleh diwaris-wariskan. Ia amanah Allah. Menyampaikan ilmu itu ialah amanah Allah. Engkau jangan risaukan. Aku sedang fikir siapa yang boleh pikul ini semua. Apa salahnya dengan Almansor tu? Tak kurang alim dan ilmunya. Memang kena ayah pilih dia. Orang tua tu memang tak adil. Dah nyanyok agaknya. Tak adil apa? Siapa yang dah ayah anehnya? No, no. Kera di hutan diribai. Aku ni menantunya, diketepikan. Menantunya sendiri. Oh, rupa-rupanya abang pun mengidam juga gelaran Tok Guru tu. Jangan cuba nak sakitkan hatiku, Sumah. Nak ke mana tu? Almansor tu memang dah melampau. Gila pengaruhnya satu hal. Tapi yang aku marah sangat pasal dia tak hormatkan Tok Ayah. Membelakangkan Tok Ayah berarti menghina madrasah kita juga. Habis? Apa kita nak buat? Apa kata kalau kita jumpa Tok Ayah? Tak boleh harapkan dia sangat. Dia tu uzur. Jangan jadi bodoh. Kita bincang dengan Lebah Syarif dulu. Lepas tu kita ajak Lebah Syarif jumpa Tok Ayah. Macam mana? Boleh juga. Jom. Adapun anak itu mengenal Allah, ialah mengenal diri sendiri. Firman Allah bermaksud, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh ufuk yang luas, dan juga di dalam kejadian diri mereka sendiri.
sehinggalah ternyata kepada mereka bahawa Allah yang sebenarnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang telah mengenal hakikat dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Memang tidak ada benda yang paling hampir dengan kita melainkan diri kita sendiri. Andai kata diri sendiri kita tak kenal, jadi bagaimana kita mau mengenal diri orang lain? Apatah lagi mengenal Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar, yang tak mungkin kita lihat dengan mata kasar. Ya Arhamar Rahimin, arhamna. Ya tak guna kita berkeras. Nasi tak jadi bubur. Nak lepaskan begitu saja? Keputusan telah dibuat. Membantah artinya mencari bala. Takkan kau tak kenal perangai si tua tu? Apa pendirian kita? Dah kita ludah. Nak telan semula? Baik menyusul arus. Tapi kita jangan leka. Kata orang kalau kita nak cabut rambut dia bertepung, oh, rambutnya tak putus, tepungnya tak terusik. Kita tengok sikit lenggang si ustaz muda tu. Kena ganti kayu baru tu, Pak Tam. Baik, jom. Muda mana? Dah 2-3 hari aku tak nampak mukanya. Ada apa-apa ke ni? Adalah sikit. Lebay. Sana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Pak Lebay? Khabar baik. Apa khabar, Pak Sabak? Baik. Takkan dah tak kenal dah. Engkau ni... betul ke ni, Jonet? Betul lah. Inilah Jonet. Dia Jonet kacang hantu. Oh, Jonet.
kita boleh balik bersama. Terima kasih, Ustaz. Nak baca kitab baru ya, Ustaz? Kitab tu ayah. Saya pun belum lagi semak dan baca. Ay, banyak tu. Banyak ilmu dalam kitab tu, Ustaz. Saya sendiri masih banyak belum dengarnya. Baca Ustaz ya. Ya, saya. Boleh tak saya nak tanya sesuatu? Boleh. Apa salahnya? Tapi, tekan pula rasanya saya nak tanya depan ramai. Apa salahnya? Silakan. Ustaz? Nama saya Farah. Tadi Ustaz kata Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Dan Allah itu Maha Pengampun. Adakah semua dosa-dosa mendapat pengampunannya? Kita semua makhluknya. Kita sekadar meminta, memohon. Pulang kepada Allah. Sama ada hendak diterimanya ataupun tidak. Tapi insyaAllah, Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Dan bertaubat selalu. Karena Allah itu sentiasa menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang suci. Walaupun dosa-dosa itu terlalu besar. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kamu melakukan kesalahan-kesalahan, harta memenuhi lelangit, kemudian kamu bertobat, yaitu menyesal, pasti Allah akan menerima taubatmu itu. Terlalu besar dosa saya. Terlalu besar. Saya ingin bertobat. Tapi saya tak tahu macam mana. Kali kalau nak jalan, tengok ke kanan, ke depan belakang. Kalau tidak nanti kau susah. Wah, kita hebat kau ni jelek. Tak kacar lah kau bangkat tinggal kampung tu. Eh, berapa lama kau di Singapura? Adalah 4 tahun. Eh, lama
Pejam celik, pejam celik. Sekejap masa dah berlalu. Bukan macam kat kampung ni. Kat sana. Bila masa diorang tidur pun aku tak tahu. Jam malam pergi petang sama tu. Tononya. Bila kau nak balik? Aku nak ikut lah. Boleh? Apa kerja yang kau libat di sana? Macam-macam. Kota besar macam Singapura tu. Gudang-gudang banyak. Paling tidak pun, engkau boleh kerja jadi kuli pelabuhan. Apa? Kuli pelabuhan? Kuli? Ha. Aku tak mahu lah. Kenapa? Aku tak mahu. Belum ada keturunan mak bapak aku menjadi kuli, tahu? Yang pentingnya kita cari duit, Mudib. Dapat duit sudahlah. Siang kita kerja. Malam, pasang badan lawa-lawa. Orang bukan kenal. Tambah pula, orang lawa macam kau ni. Alamak, perempuan keliling pinggang. Apa dia, apa dia? Tahu ni, Mudib. Aku rasa memang aku pernah jumpa perempuan tu. Aku tak ingat, ini kampung. Bukan di Singapura tau. Ini kampung untuk kaya. Yalah, ini kampung untuk kaya. Terkenal dengan jolokan Serambi Mekah. Aku tahu tu, tapi aku pernah jumpa perempuan tu. Tak kenal dia lah. Haa. Adapun tujuan saya mengutus surat ini ialah untuk mengingatkan kembali akan perkara yang kita cita-citakan sedikit masa dulu, yaitu untuk mendirikan sebuah sekolah bagi mendidik anak-anak bangsa kita mengenai ilmu. Harap sahabatku menaik seruan ini. Segera berkunjunglah ke tempat saya agar apa yang kita angan-angankan menjadi nyata. Di kepulauan, Singapura ya. Singapura. Saya termasuk Riau. Rumpun Melayu. Dan itu juga kalau bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain. Jadi kita tubuhkan sekolah rakyat. Maksudnya di sini sekolah sendirian. Macam pondok juga kak Ustaz. Iya. Pondok yang ditinggalkan oleh Ustaz Hamzah Sansuri. Bagaimana pendapat Ustaz? Saya tak diberi apa-apa sama saya. Kalau anak-anak pulang dulu pun pulang. Ya, itu benar. Bagus. Itu benar. Jadi begini. Jadi apabila kita kembali itu kita hidupkan sekolahnya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi mungkin saya akan juga menulis surat ataupun menjemput saudara lain dan Insya Allah kita sama-sama kita bergandeng bahu. Ya. Nah itu betul, 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 betul. Saya juga telah menulis surat kepada sahabat kita Rabi menjemputnya kemari. Dah nak lawan orang putih pula. Mana boleh nak dia orang putih? Bertenang, bertenang dulu. Bertenang macam mana lagi? Memang betul kata lepas tu. Kita dengar dulu. Sebenarnya, kita tidak tiru sesiapa. Habis? Kita dirikan sekolah ini dengan cara
cara kita sendiri. Cara mana? Sekolah yang hendak kita dirikan ini sebenarnya terdapat di beberapa tempat di tanah Melayu. Seperti Madrasah Ilyaus Syarif di Gunung Semanggul Perak. Seperti seperti Madrasah Al-Junin di Singapura. Dan banyak lagi. Oh, jadi nak tubuh sekolah Al-Mansur di sini? Dah sah lah tu lebay. Ustaz? Ya, silakan. Sekolah ni nanti kan, adakah untuk budak-budak perempuan aja? Tidak. Untuk semua. Mustahil. Lelaki dan perempuan tak boleh dicampurkan. Tidak ada sekatan. Dalam Islam, semua ada hak untuk menuntut ilmu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud menuntut ilmu itu fardu. Ya, ini wajib bagi semua kaum muslimin dan muslimat. Tuan-tuan dan puan-puan, lampu alam aku tahu macam bukan ni kan pasal dia dah potong jalan kau kan jalan apa? Janganlah nak bersembunyi, Zara. Tuan-tuan tu kan rapat dengan ustaz muda yang bernama Al-Mansur, kan? Dan kau pula menaruh hati dengan ustaz tu, kan? Tak betul semua. Benci lah. Nyampah. Aku boleh tolong kau. Aku tahu semua rasa dengan dia. Biar dia nyah di kampung ni. Lagi cepat. Lagi baik. Faham-faham aja sudahlah. Ada budi kan ada batas. Ada budi kan. Takut jalan sorang-sorang. Tak sangka ya kita boleh jumpa di sini. Hai, apalah bertuahnya kampung Tok Kaya ni. Tiba-tiba saja bidadari ni, Delma. Tak kenal saudara. Masakan begitu cepat dah lupa, Farah. Ini kan jonet ni. Tidak, saya tak kenal awak. Maaf saya. Terlalu cepat kau dah lupa. Hmm? Sahil? Tidak. Jangan ganggu saya. Tak elok depan orang. Janganlah berpura-pura, Farah. Siapa yang tidak kenal?
dikenal dengan Farahana Ratu Kebri yang popular di Singapura. Tidak. Jangan ganggu saya. Saya bukan orang yang awak maksudkan. Awak salah orang. Johnny tidak pernah salah orang, Farah. Tidak pernah salah orang. Tolong. Jangan ganggu saya. Kenapa? Takut? Malu? Apa yang nak dibimbangkan? Boleh kita jumpa nanti malam? Jangan. Kenapa? Pandai makan, pandailah simpan. Tidak. Tidak. Kenapa, Farah? Kenapa? Kan aku bukannya Farah yang dulu lagi. Oh. Jadi Farah yang sekarang ni dah pandai dosa dan pahalalah. Tolonglah. Jangan ganggu aku. Aku bukannya Farah yang dulu lagi. Kalau boleh, aku ingin melupakan segala-galanya. Sekarang aku nak balik. Tolonglah. Jangan ganggu aku. Bukannya orang tahu. Tapi Allah tahu. Ingat, Farah. Rahsia engkau di dalam genggaman aku. Tolong jualkan Pak Tam. Semua ni. Ini Pak Tam. Banyak duit ni. Memanglah kita perlukan duit yang banyak, Pak Tam. Saya nak sedekah. Saudara Salim, saudara Razi, Tuk Ayah sudah setuju wakafkan tanah tapak sekolah. Tapi sambutan orang kampung bagaimana, Ustaz? Budak laki-laki, saya rasa tak susah. Tapi budak perempuan, kita patut pahamkan ibu bapa bahawa anak perempuan bukan yang dicuruk dapur saja. Salah faham dan bertentangan mesti ada, saudara. Ya, saya percaya. Tapi kita mesti sabar. Kita tidak bisa ratakan bukit dengan sekaligus. Masalah lain bagaimana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap sikit dengan Bang Kak? Boleh. Ya, apa halnya? Ini maaf ya, Kak. Tentang si Farah.